Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anitolan saudara-saudara yang bahagia, mudah-mudahan Anda masih bersama saya untuk menggali kembali hakikat diturunkannya Al-Quranul Karim, firman Allah kepada kita. Saya pada kesempatan ini ingin kembali memposisikan isi daripada kandungan Al-Quran itu begitu luas dan banyak. Dua di antaranya yang sering sekali digali atau diterangkan atau dipelajari oleh masyarakat adalah tentang perintah dan larangan Tuhan. Padahal di dalam Al-Quran tidak hanya itu. Di situ ada ilmu pengetahuan, di situ ada cara membangun peradaban, di situ ada untuk berinteraksi sosial, di situ ada tentang penciptaan langit dan bumi dan seterusnya. Nah, yang dua yang saya kemukakan di depan ini juga ingin saya memposisikan kembali yang selama ini isinya adalah perintah dan larangan itu karena orang mengambilnya atau menyimpulkannya dari sisi hukum atau bahasa Al-Quran atau bahasa umum biasa dari sisi syariat. Kalau saya syariat selalu katakan ada perintah, kalau dilanggar mendapatkan hukuman. Aku mendapatkan dosa, larangan dilanggar mendapatkan hukuman. Itu dari sisi ilmu fikih. Kalau seperti itu, maka Anda akan digiring kepada ke pojok pemikiran dari sisi keterpaksaan. Padahal harusnya, ini dari sisi hakikat, saya katakan dari sisi hakikat dan filosofi hidup, harusnya dasar pemikirannya tidak demikian. Yaitu baik perintah, ya selain dianggap perintah, saya melihatnya tidak melihat perintah, nanti kita lihat di bawah, maupun larangan Allah itu harus dilihatnya adalah demi kepentingan manusia itu sendiri untuk menempatkan manusia dalam posisi kemuliaan. Yang lalu sudah saya sampaikan, yaitu di dalam menyongsong hari kemudian, sebetulnya di situ. Nah, tanamannya sekarang, memanennya di hari kemudian. Yaitu agar supaya kita bisa kembali menempati alam kemuliaan, alam keabadian bersama Allah itu sendiri. Nah, alam keabadian dikenal oleh masyarakat sebagai surga dengan berbagai macam jenisnya itu. Maka untuk memasuki surga itu tadi, di sana ada kebutuhan dasar di dalam surga itu, basic need itu. Kebutuhan dasar yang ada di dalam surga itu akan Anda dapatkan, akan Anda unduh, Anda peroleh apabila Anda pada saat di bumi ini bercocok tanam kebutuhan dasar itu tadi. Nah, sehingga dengan demikian, hendaknya kebutuhan dasar yang diperlukan di dalam surga itu tadi juga harus menjadi kebiasaan kita. Kebutuhan dasar juga kita di bumi ini tadi.
Nah, orang yang sekarang bercocok tanam kebutuhan dasar di surga nanti sekarang sudah ditanam, namanya itu orang-orang yang soleh. Kebutuhan dasar itu tadi bisa tereduksi atau terpolusi atau tidak tercapai itu apabila kita tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dalam bentuk larangan itu. Sedangkan kebutuhan dasar yang dinamakan perintah itu adalah sebuah kebutuhan dasar sebagai bibit tanaman yang harus kita tanam saat ini. Apa dasarnya bahwasanya kebutuhan dasar di surga itu harus ditanam saat ini? Karena di dalam surga itu disampaikan oleh Allah sebagai berikut, yang sifatnya jasmani. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan berbuat kebajikan tadi. Beriman, berbuat kebajikan. Mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga itu, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu, maksudnya waktu hidup di bumi ini. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Coba dengarkan ini. Di sana itu, di surga itu, ya buah-buahannya juga sekarang ada di sini. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Ini yang dinamakan jodoh kita. Mereka kekal di dalamnya. Saya tidak mengada-ada, ada baca surat Al-Baqarah ayat 25. Itu silakan disebutkan lagi. Sungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasang-pasangnya dalam tempat yang teduh bersandar di atas dipan-dipan. Coba, enak sekali. Dan surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Coba kebutuhan dasar ini jangan Anda hayali, dihayalkan, tapi sekarang dilakukan. Dengan cara apa? Yaitu tadi, Anda berbuat penanam kebutuhan dasar itu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan. Sehingga dengan demikian, perintah Allah itu adalah merupakan sebuah kebutuhan dasar kita di bumi ini. Bukan hukuman, akan tetapi sebuah kurnia bahwasanya untuk mendapatkan kebutuhan dasar di akhirat itu nanti itu yang disebutkan seperti itu. Maka sekarang coba kamu bercocok tanam dengan kebutuhan dasar yang aku berikan bibitnya, yaitu seluruh perintahnya. Kesana, coba diterima ini sebagai kebutuhan kita, bukan sebagai perintah Allah, tapi sebagai sebuah kurnia Allah bahwa kita dikasih bibit untuk bercocok tanam di dalam hidup kita yang pendek ini. Nah, kalau ini yang Anda terima, maka Anda akan merasakan rasa syukur yang bukan main, dan Anda melaksanakan seluruh apa yang disebutkan, diperintahkan selama ini akan diterima sebagai sebuah kebutuhan kita. Sebagai contoh, hendaknya kalian bangun malam, kerjakan sholat malam sebagai tambahan kaunia ibadah untuk kamu, agar supaya kamu ditempatkan tempat yang mulia. Kalau ada larinya kepada fikih hukum Islam, maka ayat ini akan dimasukkan kepada kotak sunnah
bukan wajib. Karena sunnah, nah ini ironisnya di sini, karena itu adalah sunnah, kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Ini untuk saya, nggak cerdas Anda. Itu harusnya. Hendaknya kalian kerjakan sholat. Nah, itu sebagai sebuah wajib. Kalau tidak dikerjakan, maka Anda dapatkan dosa. Kalau dikerjakan, Anda dapat pahala. Ini istilah yang dikotakkan di dalam hukum fikih yang berkembang sebetulnya. Apa esensinya? Tidak pas. Baik yang disebutkan sholat malam maupun sholat-sholat yang selama ini disebutkan wajib, itu sebuah tanaman-tanaman yang harus kita tanam sekarang. Kalau ini diambil, karena saya butuh dengan itu supaya memanen nanti di akhirat. Coba ini diterima seperti itu. Itu yang namanya kebutuhan dasar yang namanya fisik semata. Yang kedua, kebutuhan dasar. Kita di dalam hidup kita tahu kan tidak selalu kita hanya fisik. Ada rasa senang, ada rasa gembira, ada ingin rasa aman. Ini kebutuhan dasar rohaniah namanya. Di akhirat itu juga kebutuhan dasar ini diberikan apabila Anda memasuki dalam surga yang disebutkan di situ. Satu contoh kebutuhan dasar, di dalamnya mereka tidak akan pernah mendengar perkataan yang tidak berguna, perkataan sia-sia kecuali salam. Dan di dalamnya mereka itu akan dilimpahkan rezeki pagi dan petang, dua-duanya. Yang rezeki pagi dan petang itu sifatnya adalah fisik, sedangkan perkataan-perkataan yang tidak berguna yang dibuang di dalam surga itu tadi, kecuali salam, itu rohaniah. Karena kita mendengar ujian, salam, keselamatan, itu menjadi tenang hati kita. Ayat lagi disebutkan, di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Tidak ada kedustaan di sana. Semuanya kebenaran. Dan balasan mereka adalah pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. Disampaikan kebutuhan-kebutuhan untuk hidup di dalam surgawiyah itu seperti ini. Nah, ini tidak bisa Anda dapat, kita dapat, apabila kita tidak bercocok tanam yang baik. Satu contoh saja adalah perkataan yang tidak sia-sia di sana, perkataan yang baik. Itu kalau Anda semua di sini suka dusta, maka di sana Anda tidak mungkin masuk kepada kebun surga, karena di sana tidak ada dusta. Kalau di sini Anda suka hanya, bahasa Jawa mengatakan banyolan, banyolan itu bahasa Indonesianya itu hanya, atau buruan di bumi ini, maka tidak mungkin Anda yang suka buruan di atas muka bumi itu masuk ke dalam kebun surga, karena tidak ada buruan, tidak sia-sia. Maka sekarang pada saudara-saudara yang suka manggung, kemudian guruan di atas panggung, diketawain orang hanya demi fulus itu tadi, atau profesi apa itu tadi, ini agak berat untuk masuk ke dalam kebun surga, karena di dunia Anda hanya suka mengolok-olok, main-main. Maka jadikanlah perkataan Anda ini perkataan yang benar, perkataan yang baik. Harusnya seperti itu. Nah, kalau kita di atas muka bumi ini selalu perkataan-perkataan yang baik, tidak pernah dusta, insya Allah
Anda layak untuk masuk ke dalam kebun surga yang tidak bisa ditanami kebohongan, tapi hanya bisa ditanami oleh buah kebenaran. Dan ini disampaikan di dalam Al-Quran sebagai berikut. Al-Qurannya mengatakan bahwasanya sebaik-baiknya perkataan adalah menjadi penyampai firman Tuhan ini, karena kebenaran yang ada di dalamnya itu perlu dihidupkan. Nah, disinilah saya, semoga Allah memperkenankan, mengizinkan, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu, yaitu penyampai. Saya tidak mengajak Anda. Saya tidak mencari pendukung. Akan tetapi saya hanya menyampaikan firman-firman Allah ini tadi yang saya pelajari kepada Anda semua, siapapun Anda yang mendengar. Pilihan tergantung pada kelayakan Anda. Kalau memang Anda layak untuk terpilih memasuki taman surga yang saya sebutkan tadi, maka pasti Anda akan tertarik untuk menyemai buah bibit-bibit tanaman surga itu di bumi ini. Mudah-mudahan terbuka mata hati Anda, pendengaran hati Anda terhadap apa yang saya sampaikan ini sebagai sebuah kebenaran wahyu yang saat ini jarang dianalisis dan jarang didengarkan sebagai referensi kebenaran saintifik, kebenaran filsafati, atau kebenaran sosial, kebenaran politik, kebenaran bermasyarakat, dan seterusnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dirahmati oleh Allah, dan semoga Anda yang sabar menyimaknya, dan saya bersyukur apabila Anda diperkenankan oleh Allah terpilih menjadi orang yang mau bercocok tanam. Perintahnya dari ilahi itu tadi, dan tidak menanam, larangannya. Anda semua terberkati dan diperkenankan untuk bertemu dengan pencipta kita semua, yaitu di yaumil akhir, di dalam kampung halaman yang sesungguhnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.